Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Imam Rafiki dan tentunya di channel YouTube IR Director. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara saya color grading foto wedding cukup menggunakan handphone. Dan aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Epic. Seperti biasa, sebelum kalian melanjutkan video tutorial pada video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Dan let's go. Kalian lakukan adalah kalian harus membuka aplikasi Epicnya terlebih dahulu dan pastikan ada foto yang akan kalian edit. Setelah itu silakan kalian pergi ke menu yang namanya Portrait dan pilih menu yang namanya kulit. Di sini untuk memperbaiki kulit pada foto orang ada mode otomatis dan juga ada mode manual. Di sini saya menggunakan mode otomatis saja dan kita pilih menu jerawat untuk mengurangi jerawat pada foto yang akan kalian edit. Dan kalian klik on-kan di sini. Ini fokus pada yang perempuan. Nah, kita klik pada yang laki-laki dan kita on-kan juga. Setelah itu kita berkecil seperti ini, lalu pilih kulit. Di sini fokus kepada yang laki-laki. Ini ada tanda merah di wajah ya. Kalian bisa naikkan seperti ini untuk kulit, untuk memperhalus. Klik pada yang perempuan, lalu kalian geser sampai 100%. Dan ini dia hasilnya. Setelah itu kita fokus ke menu yang namanya pori. Kalian sampaikan ke 100% saja atau sesuaikan dengan foto kalian. Seperti ini. Dan juga kita fokus kepada kerutan, kita kurangi, tambahkan intensitinya sampai ke 100%. Kita fokus yang perempuan sampai ke 100% di sini. Setelah itu kalian pilih haluskan, silakan kalian perhalus agar fotonya lebih keren. Nah seperti ini. Ini sudah dan ini sebelum. Setelah itu kita pergi ke menu yang namanya warna kulit. Di sini saya pilih yang cool di sekitar -40 untuk kegelapan. Di sini saya pilih kecerahan sampai ke 30% seperti ini atau sesuaikan dengan foto kalian. Dan juga di jernih, kalian jernihkan. Sekitar 50. Untuk gigi, kita fokus. Nah, di sini kita putihkan. Untuk pertajam mata juga dipertajam. Ini adalah cara saya untuk color grading. Jadi saya tidak menjamin bahwasanya color grading yang saya berikan tutorial di sini adalah yang paling bagus. Pemutih mata ini, terus detail mata agar tampak detail. Lingkaran. Terus kelopak. Nah seperti ini. Ini sesudah kita perbaiki untuk kulit ya. Ini sesudah dan ini sebelum. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah selesai silakan kalian klik tentang, lalu pilih ke menu yang namanya sesuaikan. Di sini saya akan mencerahkan. Karena untuk color grading foto wedding saya itu lebih suka dengan kecerahan. Di sini saya setting di sekitar 40. Sekitar 40. Untuk HSL, untuk warna merah di saturasinya di sini saya tinggikan. Untuk kecerahan di minus
40 atau sesuaikan dengan keinginan kalian. Seperti ini. Karena di sini full warna, jadi saya edit semua. Dan untuk foto kalian, ketika hanya fokus di 3 warna, silakan edit di 3 warna saja. Nah, seperti ini. Ini sesudah, ini sebelum, sudah, sebelum, dan sesudah. Dan kalian juga bisa mengulik-uliknya di kontras, terus di saturasi, vibrant, ketajaman, dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, silakan kalian simpan atau download di aplikasi Epicnya agar tersimpan di galeri kalian. Mungkin hanya itu video tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Imam Rafiki, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.